Usai kunjungannya ke Pendopo Bupati Majalengka, Dirut Perum Bulog Komjen Pol Purnawirawan Budi Waseso menugaskan Dirut Pengembangan Bisnis dan Industri untuk meninjau lahan gudang komoditi sistem resi gudang Kabupaten Majalengka yang dibangun atas kerjasama Departemen Perdagangan dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Hal ini terkait untuk mengantisipasi defisit stok beras, Perum Bulog juga akan membangun rice mill di Kabupaten Majalengka. Rencananya Perum Bulog akan mengembangkan lahan gudang komoditi sistem resi gudang Kabupaten Majalengka yang dibangun atas kerjasama Departemen Perdagangan dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka di Desa Ligung, Kabupaten Majalengka yang selama ini mangkrak dan kurang difungsikan. Dirut Pengembangan Bisnis dan Industri Perum Bulog Imam Subowo dan jajarannya dengan didampingi Bupati Majalengka Sutrisno meninjau gudang komoditi sistem resi gudang serta lahan yang akan dipergunakan untuk perluasan bangunan. BUMN menggerakkan badan usaha milik negara untuk membangun kedaulatan pangan. Di sisi lain tentu dengan program ini ya, efek multiplayernya adalah terbangunnya peningkatan pendapatan petani. Saya sejak awal jadi bupati kan saya sampaikan, saya penganut teori Rostow dan sisi ekonomi dijalankan oleh Pak Harto. Dari teori itu yang pertama kali dibangun, karena untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, apalagi kita negara agraris, Majalengka juga kabupaten yang agraris, dibangun sektor ekonomi itu. Cuman dalam tatanan sistem perekonomian itu cuma subsistem ekonomi, karena kuantitasnya banyak tapi nilai kualitasnya sekarang rendah. Oleh karena itu untuk bisa mengungkit kualitasnya supaya meningkat, ya, pendapatan meningkat, tidak ada jalan lain. Tahap pertama terpenuhi, naik kepada tahap yang kedua, yaitu industri pengolahan dari sektor pertanian. Inilah yang ya, konsep inilah yang digagas oleh Kementerian BUMN dengan koordinatornya Bulog itu dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat lewat sektor pengolahan, produksi hasil pertanian. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata. Ini juga saya.